Orang tadi ada kok duduk sama kami. Ya, itu aja. Awal lilir. Enggak ada. Nah, orang tadi ada kok minjem baki dia tadi. Paku kleknya, diikat aja. Buat yang mana? Dia penggerak kleknya, oh, ya. Ringan. Ya kalau dipaku dia mati ini ya. Tangan klek ini. Enggak mau matah dari tarik. Tadi masih ada dia. Lain lidah. Biasa nih, tarik luar, tekan luar. Dah, lain lidah sepatu nimbung. Oke guys, ini hasil tangkapan dengan menggunakan jaring. Kita bisa lihat. Oh, apa yang disangkut Munik orang mana? Itu piring besar. Ya, ini jaring yang digunakan ya. Ini jenis ikan cualai. Gun, ke sini gun. Baik, yang boleh di atas. Ke bawah. Boleh ada. Berapa malam, Rut? Semalam aja. Oh, nempak kok. Aku panjang aja. Semalam aja 2 liber ya kan? 2 malam. 6 liber kok. Udah angin tangan, Rut. Enggak, gun pijin ada. Ada rekor yang kecil tuh. Anak gua. Ya, enggak gua gua. Kan aku yang jelas sih. Eh, malah kasih udah ketulangan. Oke. Oke. Woi. Bebas lagi sampan di bawahnya 2 juta semak sama mesin ini kata kawan Talib ini ada lebih murah lagi tapi bilang udah lah 1,5-3 ikan apa itu? Ikan apa? Pari? Iyu pak orang punya iyu pak
kalau udah besar nih makan orang nih. Hah? Ya, nama paran. Ini kalau udah besar makan orang nih. Ini udang apa? Udang kencing. Udang kencing ah? Kemeh. Udang kemeh. Kemehnya di mana? Di celana apa di? Di mana? Di celana kemehnya. Oh, di depan. Mau udah mati. Ini yoi. Udah besar makan orang ya. Iya. Mana mana? Mana ikan hiu? Itu. Kalau kalau besar makan orang dia. Nah, jangan mandi-mandi laut kalian. Nanti nono ya. Kalian pula yang dimakan. Makan di darat. Di tengah dia. Oh, di tengah laut dia. Oke guys, cukup sekian aja ya. Kita nantikan video-video selanjutnya. Inilah merupakan hasil tangkapan nelayan di kampung Desa Rantopakam. Oke guys, salam satu hobi. Jangan lupa like dan subscribe. Dukung terus channel ini. Assalamualaikum.